Tunggu, Kang Mas. Terima kasih ya sudah menolong aku. Sama-sama. Maaf, nama Kang Mas siapa ya? Aku Surya Kencana. Namaku Mawar. Sekali lagi terima kasih ya sudah menolongku. Kalau tidak ada Kang Mas, pasti saya sudah mati. Mawar, hidup dan mati seseorang itu berada di tangan Allah. Aku hanya menjalankan tugas. Raden Surya, serahkan perempuan itu padaku. Tidak akan aku biarkan kamu menyakitinya. Kau ini laki-laki munafik, Raden Surya. Kau bukan hanya berniat menolong perempuan itu, tapi kau menaruh hati padanya. Akan aku habisi kau. Sudi, kau tidak akan aku lepaskan. Ngajar. Aku tahu kekuatan Raden Surya belum sempurna. Kenapa kekuatannya bertambah? Kanjeng Ratu. Kanjeng. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Meratasena. Maafkan Ratu. Aku gagal mendapatkan perempuan itu. Bodoh! Aku sudah memberikan begitu banyak ajian sakti padamu. Kenapa kau masih gagal juga? Kanjeng Ratu, Raden Surya datang menolongnya. Kanjeng Ratu berpesan padaku, jangan pernah mencelakai Raden Surya. Itu yang aku lakukan. Aku tidak mau tahu. Bawakan aku perempuan itu, Meratasena. Tanpa kau harus melukai Raden Surya. Sendiku Kanjeng Ratu. Cukup, cukup Ali, cukup. Ya, ilmu yang paman ajarkan pada Ali dengan mudah dapat Ali terima. Terima kasih paman guru. Ali tidak usah berterima kasih pada paman, karena Ali ini sesungguhnya adalah seorang kesatria piningit, utusan alam semesta. Begitu ya? Tapi paman guru, kapan Ali ketemu oleh paman Koneng? Paman Koneng. Ketemu? Ya sabar dulu Ali, sabar. Ali harus banyak belajar dulu sama paman. Kalau tidak, Ali dengan mudah bisa dikalahkan oleh lawan-lawan. Di sini rupanya perempuan suci itu. Kurang ajar. Raden Surya masih saja tetap bersamanya. Bagaimana Mawar? Kamu sudah segar setelah minum air kelapa? Sudah, terima kasih Kang Mas. Sama-sama.